Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan armada yang sangat keren, berasal dari Toraja ya. Toraja itu Sulawesi ya. Ini salah satu PU dari Sulawesi. Ini adalah PO Metro Permai, berbodikan SDD Jetbus 3. Untuk modnya sendiri ya, ini adalah mod cell ya. Jika kalian berminat dengan mod ini, silahkan hubungi link yang ada di bawah ya. Dan untuk status livery-nya, ini ada livery dari grup ya. Untuk kreditnya nanti saya tulis juga di deskripsi ya. Kita mulai lihat-lihat dulu ya untuk busnya seperti apa. Dan ini adalah mod Jetbus 3 facelift ya, yang sudah menggunakan selendang geprek. Dan ini livernya keren banget dan cukup detail ya, apalagi sudah bisa berganti selendang ya. Ini kan selendang geprek, kita bisa ubah menjadi selendang setranya. Dan untuk interiornya seperti ini, dan juga ini sudah menggunakan 3D ya, maksudnya sudah 3D dan sudah bisa bergerak. Oke, langsung saja kita mulai untuk perjalanannya. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, kita baca bismillah dulu ya. Semoga diberi keselamatan serta kelancaran sampai tujuan dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berangkat. Dan ini kita berada di terminal Kota Malang. Kita nanti akan ke Surabaya. Kan semalam kita sudah dari Surabaya ke Malang memakai PO Haryanto Kapolista ya. Dan terlihat di sini sudah macet ya untuk trafiknya. Untuk MotoGP yang saya gunakan adalah MotoGP dari Men's Gaming ya, yang saya edit beberapa part seperti lampu sen, lalu klakson, rem mundur, rem tangan, sama mesinnya ya. Untuk livernya ini keren banget ya, dan cukup detail. Dan itu ada strobo ya, strobonya juga ada running tag-nya yang di atas itu Makassar Toraja ya. Ini harusnya rute Sulawesi ya, tapi sayangnya di Busit belum ada rute Sulawesi, jadi kita pakaiin di Jawa saja ya. Ini ceritanya habis dari karoseri Adi Putro ya, kita mau gas ke Sulawesi ya. Dan untuk kecepatan trafiknya ini kenceng banget ya, tapi nggak masalah, kita pakai double decker yang sudah triple axel. Kita jangan banter-banter ya, karena takutnya nanti guling guys. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton channel saya ya, atau menemukan video saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis.
enggak dipungut biaya sepeser pun. Bagi kalian yang berminat dengan mod of BB yang saya gunakan, silahkan komen saja ya. Nanti kalau ada yang minat, saya bikinkan videonya ya. Ini cocok bagi kalian yang suka kalem ya untuk soundnya, karena soundnya ini sungguh keren banget ya. Dan sekarang kita sudah berada di Tol Malang ya, dan di depan itu ada gerbang tol Sidoarjo atau Malang ya, kemarin itu Sidoarjo guys. Tapi kita lihat saja. Oh, Singosari guys, ternyata berarti yang sebelah sana itu Sidoarjo ya, yang di depan. Kita sudah masuk di tolnya. Mungkin nanti sampai di rest area saja ya, karena biar enggak durasinya panjang-panjang amat. Dan kita diblong oleh mobil polisi ya. Terlihat untuk